maju. Batu akik. Wow. Namanya siapa sayang? Altof. Koleksi batu akik. Bentar, kamu kesini mau nyanyi apa mau jualan batu akik? Coba. Oh, mau nyanyi. Tapi sebelumnya aku mau lihat batu akik. Kamu kayak gimana aja sih? Kamu banyak banget ah. Coba lihat batu akik. Emang kamu senang? Kata oh iya, aku juga ada hadiah untuk Kak Tara. Ada hadiah juga? Kak Tara, aku mau. Kita juga mau. Punya kamu yang kamu paling suka tuh apa? Ini. Itu apa batu apa tuh kalau jenisnya? Tau ini bulu macan. Bulu macan. Yang itu apa? Yang itu? Rubi. Nah kalau yang ini? Nanti suka yang itu. Apa? Junjung derajat. Junjung raja. Enggak, kalau yang di jari kamu itu apa? Tiger. Wih, ya, hebat. Punya apa? Iya. Oke, kita sekarang pengen lihat kalau dari koleksinya udah bagus, kita dengerin suaranya Altof. Ayo Altof, silakan. What can I do? Will I be getting through? Now that I must try to leave it all behind. Forever and one, I will miss you. However I kiss you yet again, way down in Neverland. Oke. Okay. Kamu tahu lagu ini tentang apa toh? Tahu nggak artinya tentang apa? Tidak tahu. Jadi sayang, jadi kalau nyanyi kamu nggak ngerti apa isi lagunya gitu. Result? Kata mama catatannya itu aja. Kamu kalau nyanyi sebisa mungkin yang kira-kira bisa menghayatinya, ngerti artinya apa. Kalau tadi kan artinya nggak ngerti ya. Iya, gitu. Banyakin kenapa lagu Indonesia. Ngomongnya jadi begini. Iya, banyakin ya lagu Indonesia. Lagu gitu. Jawa juga boleh. Jadi kalau buat sekarang, buat mama, belum ya. Kalau kakak, melodi? No. Kalau bule, ora. Kalau aku ya, karena kamu sudah ngasih aku ake, dan aku sangat menghargai, tapi kamu harus berlatih lagi. Loh. Jadi, nanti kalau kamu masih punya semangat yang luar biasa, tahun depan kamu harus daftar lagi, boleh? Oke. Kalau janji dulu, ini masih buat aku apa kamu ambil lagi? Kalau gitu terima kasih ya. Terima kasih sama Kak Tara. Tahun depan insya Allah ya. Ya. Jadi buat Altof, silakan di situ dulu. Jadi buat Altof belum bisa lanjut ke babak berikutnya ya. Maaf ya. Tetap semangat. Gak apa-apa ya Altof, kamu harus lebih sering latihan lagi. Semangat terus ya!